Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi tentang bagaimana nantinya detik-detik Pak Rahmat mengakui bahwa Syifa adalah anak kandungnya. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi Alina dan juga Bu Nadia? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat Pak Rahmat ditelepon oleh Pak Rizky. Dan pada saat itu, Pak Rizky memberitahu bahwa anak Usman berada di rumahnya. Pak Rizky pun meminta tolong kepada Pak Rahmat untuk membujuk Bu Nadia agar mau menerima Syifa ya kawan-kawan. Saat itu, Pak Rahmat pun berkata dalam hatinya bahwa dia adalah anakku. Ya, Syifa memang adalah anak dari Pak Rahmat dan juga Dila ya kawan-kawan. Namun, pada saat itu, Pak Rahmat memang berselingkuh dengan Dila. Dila adalah korban dari keganasan Pak Rahmat ya kawan-kawan. Ketika Dila sedang mengandung Syifa, saat itu Dila yang meminta pertanggungjawaban kepada Pak Rahmat pun bahkan ditolak. Bahkan Pak Rahmat menyuruh Dila untuk menggugurkan kandungannya. Untung saja saat itu Dila diselamatkan oleh Usman dan dinikahi oleh Usman, sehingga Syifa pun akhirnya bisa terlahir ke dunia. Saat acara meeting ataupun perundingan tentang hari pertunangan Dafri dan juga Alina, saat itu Bu Nadia mengatakan kepada Pak Rahmat bahwa dirinya juga mengundang Syifa, yaitu keponakan mereka. Saat itu ketika Dafri, Bu Indri dan juga Pak Rizky sudah masuk ke rumah Pak Rahmat, namun Syifa tidak terlihat ya kawan-kawan, sehingga Pak Rahmat pun menanyakan tentang keberadaan Syifa. Pada saat itu Syifa pun akhirnya muncul dari balik dinding ya kawan-kawan. Ya, Syifa perlahan-lahan menuruni satu persatu anak tangga ya kawan-kawan. Pak Rahmat yang melihat betapa cantiknya Syifa langsung teringat dengan Dila ya kawan-kawan. Saat itu bahkan ketika Syifa ingin menjabat tangan Pak Rahmat, Pak Rahmat pun justru malah langsung memeluk Syifa. Di sini kita bisa melihat bagaimana Pak Rahmat sebenarnya sangat menyayangi Syifa ya kawan-kawan. Pak Rahmat ingin selalu bersama dengan Syifa, namun karena Bu Nadia yang memang benar-benar kejam terhadap Pak Usman, karena Bu Nadia berpikir ataupun menganggap bahwa Usman adalah penyebab dari kematian adik kandungnya, sehingga Bu Nadia pun melarang Pak Rahmat untuk menjenguk Syifa pada saat hari kelahiran Syifa. Bahkan sampai dengan Syifa sebesar itu, Pak Rahmat baru pertama kali melihat Syifa di rumahnya ya kawan-kawan. Namun sepertinya akan sangat sulit bagi Pak Rahmat untuk menyayangi Syifa karena Bu Nadia sangat jahat kepada Syifa. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bahkan pada saat pembagian baju untuk acara pertunangan Dafri dan juga Alina, Bu Nadia sengaja merendahkan Syifa ya kawan-kawan dengan memberikan baju seorang pembantu. Karena Bu Nadia berpikir bahwa itu akan sangat cocok untuk Syifa.
Hal itulah yang membuat Dafri dan juga Alina marah besar kepada Bu Nadia ya kawan-kawan. Dafri merasa bahwa sikap dan perlakuan Bu Nadia kepada Syifa itu sudah sangat keterlaluan karena Bu Nadia sudah merendahkan Syifa. Ya, saat itu Alina memahami mengapa Dafri membela Syifa karena Alina tahu Dafri tidak akan tinggal diam jika melihat ada seseorang yang direndahkan di hadapannya. Namun Alina belum mengetahui jika Dafri membela Syifa karena memang Syifa adalah istri Dafri. Dan Dafri merasa tidak tega melihat istrinya direndahkan seperti itu. Namun sepertinya di episode-episode yang akan datang, Bu Nadia pun akan semakin keterlaluan terhadap Syifa ya kawan-kawan. Bu Nadia akan semakin membenci Syifa padahal Syifa tidak berbuat apa-apa kepada Bu Nadia. Ya, seolah-olah Syifa menanggung semua dosa dari ayahnya sehingga saat ini Syifa benar-benar dibenci oleh Bu Nadia. Bahkan seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu ketika Syifa sedang berada di rumah Bu Nadia. Saat itu Syifa yang sedang bermain dengan Alina pun dipaksa ditarik oleh Bu Nadia untuk diusir ya kawan-kawan. Namun saat itu tiba-tiba Pak Rahmat pun datang dan menangkap Syifa. Melihat Syifa yang terus-menerus bersedih karena dirinya terus disangkut-pautkan dengan kejadian yang sudah lama telah terjadi ya kawan-kawan, Pak Rahmat pun sangat kasihan. Ini semua terjadi karena ulah dari Pak Rahmat ya kawan-kawan. Karena Pak Rahmat yang pengecut dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dirinya perbuat dengan Dila. Sehingga membuat Usman pun harus berkorban ya kawan-kawan. Pak Rahmat perlahan-lahan mulai menyesali perbuatannya. Saat itu ketika Syifa sedang berada di dapur, Pak Rahmat pun menghampiri Syifa. Saat itu Pak Rahmat mengatakan kepada Syifa bahwa dirinya adalah ayah kandung Syifa. Mendengar perkataan tersebut dari Pak Rahmat, tentunya Syifa pun sangat bingung ya kawan-kawan. Syifa tak menyangka jika Pak Rahmat mengatakan hal seperti itu. Akhirnya Pak Rahmat pun menceritakan tentang semuanya kepada Syifa, tentang hubungannya dengan Dila yaitu mama Syifa ya kawan-kawan. Syifa tak percaya jika ibunya telah mengalami hal yang begitu kelam dalam kehidupannya ya kawan-kawan. Syifa tak menyangka jika ada seorang lelaki yang rela berkorban untuk menolong ibunya. Lelaki tersebut bernama Usman. Syifa pun semakin sayang kepada Pak Usman meskipun Syifa pada akhirnya mengetahui jika Pak Usman bukanlah ayah kandungnya. Wah wah wah, makin seru nih ya kawan-kawan. Bagaimana nantinya reaksi dari Bu Nadia ketika Bu Nadia mengetahui jika Syifa adalah anak hasil hubungan gelap antara Pak Rahmat dan juga Dila? Pastinya kemarahan Bu Nadia pun akan semakin membesar. Kebencian Bu Nadia terhadap Syifa akan semakin bertambah. Nah, lalu bagaimana kan nantinya cara agar Syifa bisa bertahan dan Bu Nadia bisa menerima Syifa dengan sepenuh hati? Semoga akan ada keajaiban di mana nantinya Bu Nadia sadar bahwa Syifa bukanlah anak yang seharusnya Bu Nadia benci ya kawan-kawan. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah sebaiknya Pak Rahmat lebih memilih untuk melindungi Syifa daripada harus tunduk kepada istrinya sendiri, atau justru sebaliknya Pak Rahmat akan terus takut terhadap istrinya dan akan mengacuhkan perasaan anaknya yang selama ini bahkan tidak pernah merasakan kasih sayangnya? Tulis pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena
Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.